Oke, nah di sini kita punya soal limit, ya ini x-nya kan menuju 5 nih ya. Nah, ini kalau kalian masukin ke sini yaitu hasilnya 0/0 ya. Nah, 0/0 ini namanya tak tentu. Nah, dalam dunia limit ya, 0/0 itu nggak boleh. Jadi ini tuh harus kita faktorin dulu ya, kita akalin. Nah, jadi ya, limit ini kita pecah ya, kita faktorin. Jadi x min 5 ya. Kalau kalian ketemu soal kayak gini, ini pasti ada hubungannya dengan penyebut. Kalian tulis aja di atasnya ya. Ini pasti nanti bisa dicoret gitu. Kalau limit tak tentu nih ya. Nah. Oke, x min 5 gitu kan. Nah, ini nanti bisa kita coret. Ini x plus 2 gitu kan. Nah. Coret aja sisanya ini kan. Nah, x-nya apa? 5 kan. Jadi 5 tambah 2 7. Jadi jawabannya 7 gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Semoga kalian paham. Sampai jumpa. Bye.